Halo semua, kembali lagi bersama saya Mas Nur Tutorial. Jadi di video kali ini saya ingin berbagi tutorial atau cara transfer uang dari Dana ke rekening bank. Cara ini bisa diterapkan ke semua bank yang tersedia di aplikasi Dana. Oke, semua langsung saja ke tutorialnya. Langkah pertama, bukalah aplikasi Dana. Setelah aplikasi Dana terbuka, selanjutnya klik di fitur kirim. Pada halaman kirim uang, klik pada fitur kirim ke bank. Pada halaman tambahkan rekening bank, klik pada tanda panah bawah pilihan bank. Pada halaman daftar bank, sangat banyak nama bank yang bisa dipilih karena sudah disediakan aplikasi Dana dan termasuk nama bank daerah. Untuk mempercepat pencarian nama bank tujuan, kamu bisa mengetik nama bank tujuan di kolom cari nama bankmu di sini. Dan sebagai contoh, di sini saya akan mengetik Bank Syariah Indonesia, dan kemudian klik pada nama bank. Pada halaman tambahkan rekening bank, ketiklah nomor rekening di kolom nomor rekening bank. Kemudian klik simpan dan lanjut. Maka pada halaman kirim ke bank, nama kalian di buku bank akan terisi otomatis sesuai dengan nomor rekening kalian. Lalu kemudian ketiklah jumlah pengiriman di kolom jumlah kirim. Sebagai contoh di sini saya mengetik Rp50.000, kemudian klik centang dan klik lanjut. Selanjutnya pada halaman konfirmasi pembayaran, silakan klik bayar. Kemudian konfirmasi PIN Dana kamu. Maka pembayaran atau proses pengiriman sudah berhasil. Untuk ke halaman riwayat transaksi, silakan klik cek detail, maka akan dialihkan ke halaman riwayat transaksi terakhir. Pada halaman riwayat transaksi ini, bisa kamu lihat, untuk total bayar tetap Rp50.000 kalau kita kirim dengan jumlah Rp50.000. Oke semua, setelah proses pengiriman uang dari Dana ke rekening bank selesai, silakan kamu cek di buku rekening kalian masing-masing. Sebagai contoh di sini saya akan membuka BSI Mobile. Setelah aplikasi BSI Mobile kalian terbuka, dan untuk mengecek transaksi uang masuk, silakan klik di menu garis 3 pojok kiri atas, lalu klik info rekening. Lalu klik daftar mutasi, kemudian pilih transaksi terakhir, dan pilih saja 5 transaksi terakhir, kemudian konfirmasi PIN BSI kamu. Pada halaman daftar mutasi ini bisa kamu lihat, uangnya sudah masuk yaitu sebesar Rp50.000. Untuk pengecekan ini mungkin sedikit berbeda dengan bank lain, tapi untuk cara transfer uang dari Dana ke rekening bank itu tetap sama walaupun berbeda bank. Oke, baiklah semua. Sekian dulu sedikit tutorial atau cara transfer uang dari Dana ke rekening bank. Semoga bermanfaat, jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih, sampai ketemu di video tutorial selanjutnya. Untuk kamu yang mau belajar ilmu peryoutuban, di channel ini juga membahas ilmu tutorial seputar YouTube, khususnya bagi kamu yang ingin menghasilkan uang atau ingin menjadi bagian dari partner YouTube.